tutorial bikin paper doll sederhana. Karena kemarin banyak banget yang minta cara bikin Barta dong kak. Oke langsung aja kali ini aku mau bikin adenya Barta ya guys. Kalian boleh pakai kertas ukuran apapun tapi jangan sekecil itu ya. Caranya kalian tinggal gambar kayak gitu. Aku udah kasih tutorialnya buat kalian. Oke langsung aja kita bikin sketsa kepalanya pakai pensil. By the way aku bikin rambutnya lurus aja ya guys biar gampang. Terus bikin badannya. Terus bagian mukanya guys. Pertama gambar mata. Kalau kalian kesusahan kalian bisa bikin wajah pakai style kalian masing-masing. Kalau udah selesai langsung aja kita tebelin pakai spidol atau drawing pen. Kalau udah tinggal dihapus sisa-sisa pensilnya, terus langsung aja diwarnain guys. Ini aku mewarnainya pakai marker, kalau kalian pakai crayon atau pensil warna boleh juga ya guys. Nah kalau udah selesai diwarnain, kalian bisa lapisin pakai selotip bening atau pakai laminasi stiker kayak gitu. Aku pakai selotip bening dan hasilnya kayak gini. Next kita makeover pakai baju apa ya? Comment, bye.